Ya pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Tapin. Kali ini saya coba melaporkan pelaksanaan cek kesehatan dan juga pengawasan angkutan yang ada di Kabupaten Tapin atau yang melintas di Kabupaten Tapin, yang mana kegiatan ini digelar oleh Satlantas Polres Tapin bersama Dinas Perhubungan dan juga Jasara Harja. Ya, lokasinya berada di Terminal Bypass Jalan Ayani. Jadi ini ada sejumlah armada sudah yang dinantikan untuk dilakukan pengecekan kesehatan oleh satuan gabungan ini. Ya, rangkaian acara ini juga atau kegiatan ini bagian daripada pelaksanaan operasi keselamatan Intan 2023 yang digelar sejak tanggal 7 kemarin hingga tanggal 20 Februari mendatang. Ya, selain sopir angkutan orang, angkutan barang juga dilakukan pemeriksaan. Untuk surat-surat tetap kita laksanakan pemeriksaan. Apabila ada ditemukan, baik itu pelanggaran baik secara administrasi, tidak menggunakan SIM, atau STNK-nya mati, atau TNKB dan segala kelengkapan kendaraan bermotornya dalam keadaan tidak sesuai, saat ini kami sedang melaksanakan penindakan secara teguran tertulis. Teguran tertulis. Ya, selain melakukan pengecekan juga ada jumlah resep dan obat-obatan yang diberikan kepada para sopir. Kesehatan bagi pengguna jalan, khususnya roda 4 yang melintasi di wilayah Kabupaten Tapin ini. Kegiatan ini dalam rangka operasi keselamatan Intan 2023. Saat ini alhamdulillah masih belum ada yang kita temukan, namun kita tetap menghimbau kepada pengguna jalan baik itu roda 4 maupun roda 6 apabila merasa lelah agar berhenti, dan saat ini kita lakukan pemeriksaan belum ada yang mencurigakan, namun apabila ada yang mencurigakan akan kita sampaikan atau kami anjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih intensif lagi, baik itu ke rumah sakit maupun ke dokter pribadinya. Ya, itu tadi sedikit keterangan dari Kasat Lantas Polres Tapin AKP Imam Suryana terkait kegiatan cek kesehatan pada operasi keselamatan Intan 2023 ini. Ya, sementara itu juga dari tenaga kesehatan Bidokes Polres Tapin dan juga dokter dari RSUD Gatot Sanggo juga dihadirkan di sini untuk memeriksa lebih lanjut terkait kesehatan atau kondisi dari para pengemudi. Ya, demikian sementara ini yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin. Terima kasih.